Seperti bangunan kosong yang lama tak dimanfaatkan. Gedung yang direncanakan akan menjadi perpustakaan Kabupaten Waikanan ini tampak memprihatinkan pada Senin 31 Januari 2022. Padahal, Desember lalu saat proses pembangunannya dianggap selesai oleh warga, kemegahan ini dibanggakan masyarakat. Pelajar akan mendapat akses mudah dalam membaca buku hingga majalah. Namun gedung yang dibangun menggunakan dana APBD melalui DAK ini belum juga difungsikan. Sekretaris Daerah Kabupaten Waikanan, Saipul mengatakan, gedung baru ini masih dalam tahap persiapan, baik sarana maupun prasarana. Anggaran pembangunannya sendiri mencapai 10 miliar, tapi yang terrealisasi tak diketahuinya. Untuk lebih lanjut, dalam waktu dekat dia akan memanggil asisten 3 dalam hal mengetahui sejauh mana prosesnya. Pada masanya, pembangunan gedung ini memang telah menjadi kontroversi. Karena sempat dipersidangkan di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada 2021 lalu. Gugatannya diajukan PT Bintang 1000 Waikanan terhadap kelompok kerja pemilihan konstruksi 3 pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan umum daerah pada tahun 2021 lalu. Dari Waikanan, Tri Rahman, Kupas TV, melaporkan.